Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa uswatana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibu adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وتابعك وتابع تابعك ومن تبعك إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مصدقا لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة جماعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah di kesempatan Jumat siang ini, Jumat yang terakhir dari bulan Rajab yang mulia, salah satu dari empat bulan haram yang diistimewakan dalam syariat ini, kita awali dengan bersama-sama mengungkapkan selalu kesyukuran kita kepada Allah atas setiap nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita semua. Kita tentu berharap dengan selalu memperbaharui kesyukuran ini, di setiap rezeki yang kita peroleh itu di dalamnya Allah sertakan dengan keberkahan. Dan semoga dengan rezeki yang berkah itu pula yang menjadi wasilah, menjadi sebab di antara asbab untuk selamat hidup kita di dunia, lebih-lebih untuk selamat hidup kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat beserta salam kita senandungkan pula untuk kekasih umat, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan yang terbaik untuk kita semua. Sosok pemimpin yang adil, bijaksana dan amanah, yang menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Mudah-mudahan kita semua kelak akan dikumpulkan bersama Al-Habib Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini mengajak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah mengingat sepotong sejarah dari kehidupan Bani Umayyah, bahwa ada seorang yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik yang diangkat sebagai khalifah menggantikan saudaranya Walid bin Abdul Malik pada usianya yang ke-42 tahun. Sulaiman bin Abdul Malik ini merupakan khalifah yang ketujuh dalam sejarah dinasti Bani Umayyah yang berpusat di negeri Damaskus atau Dimash, Suriah hari ini. Namun masa kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik ini tidaklah panjang, hanya lebih kurang 2 tahun di penghujung abad pertama Hijriah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini mempunyai seorang putra yang memang sudah disiapkan nanti sebagai penggantinya kalau dia wafat, yang bernama Ayyub bin Sulaiman. Sayangnya anak laki-lakinya ini meninggal sebelum keinginan Sulaiman bin Abdul Malik ini tercapai. Lalu dia mencoba untuk mencalonkan anaknya yang lain yang bernama Daud bin Sulaiman. Tetapi sejumlah ulama pada masa itu menilai bahwa Daud bin Sulaiman ini masih terlalu muda dan belum memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Tentulah kondisi ini tak bisa untuk dipaksakan, seambisi apapun sang khalifah untuk meminta anaknya naik takhta. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah,
Satu hari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini mengalami sakit yang keras yang pada akhirnya membawanya kepada kematiannya. Lalu seorang sejarawan yang bernama Ibnu Abdul Hakam mencatat, Sulaiman yang saat itu sedang sakit keras dalam kondisinya yang sekarat, tersebutlah seorang yang bernama Raja bin Haywah, seorang tabi'in, sebagai penasehat utama khalifah ketika itu, mendampingi khalifah yang sedang sakit dan diliputi rasa gelisah. Keinginannya agar anaknya yang belum dewasa itu untuk menggantikan dirinya membuat Raja bin Haywah ini gelisah sekaligus juga resah. Lalu berkatalah tabi'in yang mulia ini kepada khalifah, "Tuan khalifah, ringankanlah hisabmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Angkatlah Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantimu kelak." Lalu khalifah ini menjawab, "Kalau nanti aku angkat Umar sebagai penggantiku, nanti adikku Hisam dan saudara-saudaraku yang lain akan berontak. Aku akan khawatir terjadi perpecahan dan kerusuhan." Pertimbangan itu sangatlah dipahami oleh ulama Raja bin Haywah ini. Lalu kemudian dia berkata kepada khalifah sekaligus bersiasat, "Kalau begitu Tuan Khalifah, tulislah dalam wasiatmu agar nama Hisam dan adik-adikmu sebagai pengganti Umar kalau dia nanti juga meninggal dunia." Dan siasat tersebut berhasil. Pada akhirnya kita membaca dalam sejarah bahwa Raja bin Haywah berhasil menghadirkan Umar bin Abdul Aziz saat itu sebagai khalifah yang membawa Bani Umayyah mengalami masa keemasan dan kegemilangannya. Walaupun pada akhirnya Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah dalam waktu yang juga singkat, tetapi dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang baik. Umar bin Abdul Aziz ini, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ketika Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, saat itu menjadi gubernur di kota Madinah Al-Munawwarah, kota tempat di mana kemudian juga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibumikan. Kepemimpinannya saat itu selama menjadi gubernur Madinah diakui dan dinilai berhasil. Rekam jejaknya jelas dan ia dikenal sebagai gubernur yang saleh dan bijaksana. Ketika menjabat sebagai khalifah pada akhirnya, Umar bin Abdul Aziz ini masa kepemimpinannya menjadi perbincangan sejarah sampailah hari ini. Karena itu jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat dan mentauladani bagaimana sikap seorang Raja bin Haywah, sosok penting yang menghadirkan sosok Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu pemimpin dalam dinasti Bani Umayyah, yang memiliki perhatian besar untuk menghadirkan kepemimpinan terbaik untuk umat Islam. Umat Islam yang menjadi umat mayoritas hari ini di negeri kita yang kita cintai haruslah menjadi bagian terdepan dalam menghadirkan kepemimpinan nasional yang saleh, yang berkepribadian baik, bijak dan amanah. Bahkan Al-Quran sebagai dustur kita semua, sebagai panduan kita berkehidupan, telah menjelaskan bahwa orang-orang beriman dan orang bertakwa haruslah menjadi pemimpin bagi segenap umat Islam yang lainnya. Sebagaimana yang biasa kita dengungkan dalam doa, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Bahwa kita kemudian berkata, "Ya Allah, anugerahkanlah dari pasangan-pasangan hidup kami, dari anak keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah ya Allah bagi pemimpin-pemimpin yang hadir di kalangan kami bagi orang-orang yang bertakwa." Karena itu tentu saja jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan pemimpin terbaik yang bertakwa, yang dekat dengan Allah, yang takut dengan Allah, tidak hanya sebatas dalam doa, tapi juga harus kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan. Haruslah kemudian umat Islam berjuang untuk mempersiapkan pribadi-pribadi yang bertakwa tersebut sekaligus yang mempunyai jiwa kepemimpinan, agar kemudian umat Islam ini dipimpin dan dikuasai oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang takut dengan Allah, orang-orang yang kemudian menjamin umat Islam menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Karena itu jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika calon-calon pemimpin ini telah tersedia, tugas kita yang berikutnya adalah mendidik umat ini agar kemudian memiliki kesadaran untuk memilih pemimpin yang baik.
pemimpin yang bukan hanya solih secara pribadi, tapi juga muslih dan mempunyai potensi untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di persekitarannya. Oleh karena itu, membangun kesadaran ini dimulai dari kita masing-masing. Lalu kita sampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, diajak berbincang, diajak berdiskusi, dan diajak bertukar pikiran dengan cara yang baik, bahwa kita sebagai muslim harus menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kalau kita merujuk misalnya kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam sebagai kisah terbaik yang ada di dalam Al-Quran, maka pemimpin yang layak untuk dipilih sebagaimana qaul dari Nabiullah Yusuf alaihi salam di dalam ayat qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, berkatalah Nabiullah Yusuf alaihi salam, angkat aku, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan. Karena itu, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mewanti-wanti dalam doa yang maksur, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar dijauhkan dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Dalam sebuah riwayat, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min imarati sibyani wassufaha. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Karena itu, Islam sebagai pegangan hidup kita hari ini mengarahkan kita semua jamaah Jumat yang dimuliakan Allah agar tidak ceroboh dalam memilih pemimpin, tidak sembarangan dalam memilih wakil-wakil rakyat kita. Tetapi Islam justru memberikan panduan agar kita pintar dan juga memilih setelah kemudian mempelajari, menelisik, melihat dan membanding-bandingkan mana yang terbaik di antara wakil-wakil yang sudah ada, agar kemudian nanti yang terpilih pada waktunya adalah orang-orang yang bisa kemudian kita titipkan amanah untuk memimpin negeri yang baik ini. Karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita memilih pada akhirnya karena tidak berpandukan dengan ilmu pengetahuan dan dengan petunjuk-petunjuk syariat ini, pada akhirnya memilih dengan sembarangan, memilih asal-asalan, atau bahkan memilih karena uang dan faktor politik yang lainnya, atau faktor-faktor yang lain yang kemudian jauh dari nilai-nilai ajaran syariah. Bahwa jangankan perkara penting memilih seorang pemimpin, perkara-perkara sederhana pun akan dipertanggungjawabkan. Maka memilih pemimpin ini juga niscaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Karena itu, melalui mimbar Jumat hari ini mengetuk hati kita semua, masih ada waktu untuk sampai di hari H, agar kemudian kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu langitnya, beristikharah, memohon, berdoa, agar kemudian apa yang nanti akan kita lakukan di hari memilih pemimpin-pemimpin kita adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang adil dan bijaksana, yang membawa rakyatnya agar menjadi rakyat yang sejahtera, rakyat yang berkeadilan, rakyat yang makmur, rakyat yang juga pada akhirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktunya, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang mencurahkan keberkahan dari pintu-pintu langit dan perut-perut bumi untuk semua warga negeri yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ad'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah.